Guys, selamat pagi, selamat siang. Ya, siang ini kita mau bayar pajak kendaraan lagi. Jadi ceritanya tadi itu tiba-tiba keinget ada satu kendaraan yang habis pajaknya tanggal 8 Juni ini. Aduh, macet deh, Mana keburu jam 12 lagi. Ini tanggal 8 Juni 2022. Kita akan bayar pajak BIT tahun 2018. Itu totalnya kurang lebih berapa ya tadi? Ini 8 Juni ya. Ini totalnya kurang lebih 238.000. Kalau di video sebelumnya kita pernah membuat video pada saat waktu bayar pajak dan itu kembaliannya masih enggak ini ya, walaupun kecil itu bayar pajak di Samsat keliling. Nah, sekarang juga akan kita tes apakah pembayarannya sesuai dengan yang ada di blanko pajak STNK atau atau jeng-jeng-jeng, atau beda, ya. Oke, saksikan terus, cek bro. Kita akan buat video ini tanpa diedit. Tapi akan kita skip-skip langsung pada saat membuat videonya, ya. Jadi biar nggak ada unsur, unsur dramatis-dramatisnya lah. Das, mau tanya, kalau angkot di daerah anak teman-teman semua, kayak gini nggak? Main seluduk-seluduk aja gitu kan? Lokasi pembayaran pajaknya masih sama di tempat yang dulu kita bayar pajak mobil sama pajak motor yang Ino ya, di daerah pasar Cikurubuk depan Bank BCB. Katanya tadi sudah minta info ke Polantas yang berjaga. Kurang lebih sekitar 15 menit lah dari sini ya, atau 10 menit. Ini kita videonya akan coba buat untuk tidak diedit sama sekali. Kita tidak akan tambahkan background ataupun apalah, pokoknya mah ya padanya gini. Oke, kita putar arah di depan ya. Putar arah di sini. Kemudian kita belok ke kiri di sebelum BCA. Ya, di depan kita belok ke kiri. Kemudian kita lanjut belok ke kanan dan lurus bentar lagi sampai. Oke, dari sini sekitar 200 atau 300 meteran lah. Oke, nah sebentar lagi apakah sudah kelihatan mobil Samsat kelilingnya itu di depan? Bentar. Itu Bank BJB ada nggak ya? Cari parkir dulu, tapi ada nggak ya mobilnya? Oke, ada. Mantap tuh, itu ada tuh. Oke, kita ambil dulu STNK-nya guys. Yuk, bismillah. Yuk. Nah, kita belum gak punya duit, jadi harus ambil dulu ke ATM. Oh, salah yang bukan yang ini ATM. Aduh. Duit nawehan. Dadas, dadas. Oke, kita tunggu. Yang ini mah ada. Tapi sedikit lagi, ya Allah. Oke, save. Oke guys, yuk kita kasih STNK-nya ke petugas dulu. Untung tekakan tuh nabi keping 8 pasti kali teh non banyak biasanya didinya, tapi kadang-kadang sok di Polsek Ciberem, kadang sok aja di Mesari motor teh 3,5 kapungur, tapi tahun 2000 sabara abi teh. Oke guys, sebentar lagi giliran kita. Sabar, Bu.
punten. Oke guys, nah alhamdulillah cepat ya udah selesai. Dan kita tadi kasih 300.000, ini 238.000. Oke, berarti kembaliannya 62.000. Oke, terima kasih ya, berarti amanah banget petugas yang kali ini berjaga. Kemudian tadi juga disambut dengan cukup ramah ya sama Pak polisi yang berjaga, juga petugas Bank BJB yang berjaga juga ramah ya untuk hari ini. Nah, kalau yang dulu itu beda, memang petugasnya agak-agak beda ya, karena tiap ini mungkin ada sip-sipnya gitu lah. Oke guys, jadi kita kasih rating pelayanan Samsat keliling hari ini, yang bertugas hari ini kita kasih rating bintang 5. Oke, dari keramahannya, pelayanannya cepet, dan dari segi pengembalian uang kembalinya juga nggak ada pengurangan. Jadi jangan takut ya, karena nggak selamanya perjalanan hidup kita itu mulus ya. Mungkin kemarin kita ketemu oknum, tapi hari ini kita ketemu orang-orang baik. Jadi teruslah berbuat baik, walaupun ya tantangannya lebih berat ya, karena apapun perbuatan baik kita akan ketemu lagi kepada kita sendiri ya. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa bayar pajak. Orang bayar pajak pasti dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Ciao.